Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kreatif. Hari ini kita mau unboxing sebuah paket ya. Ini untuk pengiriman Ninja Van dari Lazada ya. Dan ini isinya nanti untuk kebutuhan kerja ya, alat. Oke, langsung saja kita buka isinya. Oh ya teman-teman kreatif, untuk harganya Rp336.000. Untuk paket sekecil ini sangat mahal sekali ya. Kira-kira apa isinya teman-teman kreatif? Setting mata pisau, protek yang benar. Bungkusnya kita buang. Dan ini dia untuk isinya ya, tapi ini berkarat. Ini alat untuk pemotong HPL ya teman-teman kreatif ya, harganya 300.000. sekarang kita coba apakah berfungsi dengan baik. Ini untuk pegangnya, ini sepertinya ini ACP ya, CP. Bunyinya pakai akrilik dan ininya besi nih. Kita coba ini untuk HPL ya. Kesini man. Dari sana man. Coba apakah ini bisa ya, tapi kurang bagus ini. Sepertinya kurang bagus. Kurang bagus sekali, kurang tajam. Jelek sekali ya. Apakah ini perlu disetting? Lagi. Oke, nanti kita coba setting dulu. Buruknya seperti ini. Kita coba. Coba naikkan dikit ya. Kurang ya. Ini saya setting lagi ya. Saya tambahin ring yang agak besar. Sekarang untuk hasilnya ini lebih bagus ya. Lebih bagus daripada yang tadi yang pertama. Untuk hasilnya sangat rapi sekali, jadi tinggal setting aja ini ya. Sangat rapi ya. Oke. Jadi sekarang untuk memotong HPL itu sudah tidak berdebu dan tidak berisik lagi. Tinggal kita tarik seperti ini. Dan untuk jangkauan pemotongannya ini tidak terbatas ya, beda dengan yang generasi kedua itu dia mentok di ini ya, di ada batasannya. Kalau ini
lebar selebar apapun HPL-nya masih bisa kita potong. Oke, mantap.